Kita sedang berada di Desa Sukorejo. Ini sedang ada gerakan pangan murah bertepatan dengan pembahasan RKPD dan RJP. Nah, ini gerakan pangan murah ini diserbu warga satu persatu silih berganti dari warga sekitar Desa Sukorejo dan sekitarnya. Ini beras SPHP atau stabilitas pangan atau program stabilitas pasokan harga pangan dari Bulog. Dan SPHP ini dijual dengan harga Rp52.000 dengan isi 5 kg. Jadi satu sak ini isinya 5 kg. Ini lebih murah dibandingkan harga pasaran, karena jika di pasaran ini harganya per kilogram ini sekitar 15-16 ribu rupiah per kilogram, atau jika kemasan 5 kilo ya 75-80 ribu rupiah per kilogram. Nah, ini syarat belinya cukup mudah. Masyarakat hanya perlu membawa kupon yang sudah dibagikan oleh perangga desa setempat kemarin, yang nantinya akan di screening lagi atau diliti lagi oleh petugas Bulog dan dinas pertanian setempat. Nanti satu kakak hanya mendapatkan satu kupon atau 35 kg beras. Nah, di Trenggalek sendiri kenaikan harga beras sudah terjadi sejak 1-2 bulan yang lalu, sedikit demi sedikit naik hingga sekarang harganya 15.000 hingga 16.000 rupiah per kilogram. Ini cukup membantu karena walaupun mayoritas masyarakat Kabupaten Trenggalek ini petani, tapi ini sudah stoknya sudah habis dan banyak yang sudah beli lagi. Untuk stok sendiri sebenarnya Bulog menjamin sampai menghadapi bulan suci Ramadan dan bahkan sampai Idul Fitri nanti stok beras di gudang Bulog Karang Sukor Trenggalek masih aman, sehingga masyarakat tidak perlu panik. Apalagi beras dari luar negeri atau beras impor dari Myanmar kalau tidak salah, ini juga dalam kedekatan akan datang ke gudang Bulog Karang Sukor Trenggalek.